teman-teman, perjalanan kita jauh ke Ituah. Kalau bahasa Aceh itu Ituah itu tempat bersarangnya ikan seperti hal biasa. Nanti kita berhenti di terminal kita masing-masing ya. Ini perjalanan kita sehari semalam, sangat jauh, lumayan sehari semalam dengan kecepatan boat 7 km per jam ya. Perjalanan kita diukur dengan mil ya, sekitar 100 mil lebih lah, jauh. Oke teman-teman, ya mantap, luar biasa ya. Nanti kita lihat lagi. Oke teman-teman, hari ini hari kedua kita berlabuh. Hari ketiga ya, ini hari ketiga kita berlabuh di Laut Lepas. Ini di laut yang sangat jauh perjalanan, 2 hari 2 malam. Kami diterjang ombak yang luar biasa dan angin yang sepoi. Ini bukan sudah turun dan kita sedang menarik. Kita membutuhkan tenaga yang maksimal karena untuk kita tarik pukat ini membutuhkan tenaga karena kita melawan angin dan ombak. Luar biasa memang pelaut. Ini di Laut Aceh dengan jarak ratusan mil dari daratan perjalanan kami tempuh. Luar biasa. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Sepertinya kita dapat rezeki. Ini ikan-ikan yang nyangkut di nyaring pukat seperti itu. Kita dapat ikan tongkol. Oh, yang sebenarnya kita belum tahu ya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Oke. Nanti kita sambung lagi ya. Saya juga bantu tarik pukat. Oke teman-teman. Oke, pokoknya biar selesai kita tarik. Barusan saya melihat ikan lompat-lompat di dalam pukat dan sepertinya ini kita dapat rezeki ya. Luar biasa goyang pukatnya. Angin yang begitu kencang, kita diterbang oleh ombak dan angin yang kencang. Ini ada linmas ke laut. Pak linmas, ngapain ke laut pak? Halo pak. Jangan macam-macam kau pak di laut. Kau hampur nanti kalau di laut. Ini bukan di darat pak. Ini bukan wilayahmu pak. Oke, luar biasa. Ya, semangat. Wow. Ombak yang begitu besar. Luar biasa. Thank you.
Dapat banyak ikan tongkol. Thank you.
Guys, kita waktunya untuk pulang karena nggak bisa lagi untuk berlabuh dengan keadaan suasana yang cukup menegangkan. Ombaknya begitu besar, anginnya juga hujan. Jadi ini bukan keadaan yang aman, ini darurat. Dapat 4 beaver ikan. 4 beaver itu kalau dijual 3 kali 14 3 juta 1 beaver berarti 12 juta. Oke, terima kasih guys.